Sabar Mas, Aduh, sabar. gelap banget, Mas. Iya, sini Nggak dulu, sini kelihatan dulu. apa-apa ini. Mas. Astaga. Mas. Gimana, gimana Mas lo? Putra, sabar Mas Putra. Apa yang terjadi? Apa? Digerakin gimana? Apa yang terjadi? Kita lihat, Mas. Sabar, sabar. Apa, Mas? Sabar. Tutupin. Astaga. Astagfirullahaladzim, kenapa ini ada apa? Gila banget ini. Mas Putra sama Mas Rini gak kenapa? Mas gimana ini? Awas Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, gimana Mas? Mas, itu Mas. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya, saudara-saudara tematik Semarang berada. Kenapa saya record untuk sore ini? Karena saya mau kasih informasi bahwasanya tadi saya, Mas Re, Mas Cuka, dan Mas Putra, bahkan Mas Triyono tadi pun ikut membantu kita. Dari tadi pagi jam 7 kita start sampai ini sore sekarang jam 4.16.08. Kita itu tadi sempat ke hutan untuk mencari Mas J. Siapa tahu kita bisa menemukan beliau. Tapi ya nasib berkata lain, kita belum bisa menemukan Mas J. Hasilnya nihil teman-teman. Tadi kita terpaksa pulang ini ya Mas, karena tiba-tiba itu hujan deras ya, mau nggak mau kita pulang dulu, mungkin kita lanjut pencarian itu nanti malam. Iya, sambil kita ngasih informasi, kita di sini juga sambil isi tenaga kita, karena emang udah dari tadi pagi kita udah berusaha kita nyari mana-mana sampai apa ya, dari pihak orang tua Mas J sama Simba itu juga menanyakan, tapi bisa mungkin masih kita tenangkan mereka agar tidak terbawa suasana inilah, sedih terus lah. Tadi ya. Juga ini Mas, panik banget gitu loh, apalagi kan Mbah sama ibuku itu panik banget ya. Saya mencoba untuk kayak gini Mas, memberi kayak biar supaya tenang ya, biarkanlah ini kita cari bersama tim Abricus lah ya, semoga nanti malam kita mendapatkan hasil. Kita nanti malam itu benar-benar harus menyusun strategi, di mana yang penting kita ketemu sama sosoknya dulu. Baik itu ya. Iya. Belum gitu sama sekali. Kalau kita misalnya ketemu sama entah sosok atau manusia itu masih dengan cara yang kemarin, pasti saya yakin gagal. Iya. Soalnya dia mampu menggerakkan tubuh kita. Lah, gimana caranya kita bisa kayak enggak bisa dikendaliin? Itu gimana caranya? Iya. Maksudnya biar dia itu nggak bisa mengendalikan diri kita. Gimana lagi orang melihat saja kita nggak bisa. Kita melihat nggak mampu. Dengan cara apa? Kita menahan diri kita juga susah. Karena sebenarnya yang mengalahkan kita itu ya kita sendiri. Kita kayak dibikin adu domba. Iya. Sama dia. Kita dijadikan seperti kayak mainan. Kali itu loh pas di video siapa tadi? Cuma gini doang. Memang itu nggak tahu sosok atau orang, yang intinya kalau orang itu nggak mungkin dia punya orang seperti iya. Tapi kalau sosok dia wujud manusia. Soalnya sejauh ini kita menemukan kayak ilmu kayak tadi malam tuh ya baru itu ya Mas ya. Kita ngelihat matanya tiba-tiba mata kita terasa perih panas dan tubuh kita bisa digerakkan ya baru pertama kali itu. Dan dandanannya itu dia kayak memakai jubah hitam, celana hitam, sama ini yo apa namanya, capeng ya Mas, iya, kayak penutup ini kepala ya. Ilmu apa ya? Ya pokoknya kami semua di sini mohon doanya buat saudara-saudara Picus di mana pun berada, mudah-mudahan masih cepat ditemukan dalam keadaan apapun, mudah-mudahan kita temukan dalam keadaan sehat.
tanpa ada kekurangan apapun. Ibunya matanya belum bisa melihat ya? Belum mas, saya aja itu iya. Saya tuh syukur alhamdulillah sampai saya tuh syukur karena saya masih diberi kesempatan lagi untuk melihat. Hati-hati mas pokoknya, apa yang saya rasakan semalam itu jangan sampai menimpa kalian iya. Di sini karena tapi kan kita udah punya obatnya. Ya tapi kan antisipasi jangan sampai seperti itu lagi. Iya. Karena seperti sakit kemarin obatnya ini daun sirih. Daun sirih ya di tubuh. Nah kebetulan kemarin itu Mas Putra itu sebelum eksplor dia tuh melihat di depan kayak mau masuk ke hutannya dia tuh melihat daun sirih. Karena pas itu dia langsung lari ke sana ngambil daun sirih itu 3 kalau nggak salah itu. Itu gimana mas? Ketika daun sirih ditempelkan di mata itu, rasanya? Ini. Mas Rey kalau pernah ngerasain punya luka disiram pakai air garam itu rasanya gimana? Air garam ya. Buat tambah panas tambah perih tapi itu cuma seketika. Kayak kena alkohol. Oh iya kalau luka kena alkohol saya pernah. Wah, kan iya wakinya kan perih banget. Wah. Cuma ya cuma setelah itu udah netral lagi. Iya, itu yang saya rasakan semalam itu. Makanya saya sempat melihat video saya sendiri pun saya sampai trek kayak gitu karena ya benar-benar saya ngerasain sakit panas perih sakit. Dan kenapa di sini Mas Triyono sama Mas Putra nggak ada ya, tadi beliau langsung pulang karena cuacanya mendung dan beliau itu udah dari pagi juga belum pulang belum mandi belum tidur bahkan kita belum sama ini loh. Saya belum mandi mas, masih pakai baju yang semalam ya. Ini juga alhamdulillah kalau saya tadi udah mandi karena pakaian saya kotor banget. Cuman ya kita sama, kita semua di sini belum tidur. Kita masih berusaha mencari keberadaan mas. Pulang-pulang itu siapa? Mbak sama kamu langsung pagi. Kita mandi. Iya. Soalnya belum sempat belum jadi cuci-cuci. Tapi gua langsung dijelasin sama mas. Coba. Mas sambil dimakan mas. Iya mas. Karena kita tadi udah berusaha kemana-mana tapi kalau ada nenek banyu ya mas. Soalnya tadi banyak ini mas ya, yang nyaranin pada kita harus bawa senjata ya. Mas itu senjata tajam apa ya, bawa pisau lipat atau apa gitu. Gimana orang lihat aja nggak bisa orang enggak, kemarin mas. Juga pakai senjata pakai kayuan tuh lodongan. Maksudnya kalau pakai senjata yang kayak gitu juga kita kalau jadat itu lah kalau waktu pas mas jadi belakang kamera tiba-tiba suruh itu kan ke belakang. Nah misalnya kita udah merasa kayak gitu kan dengan senjata kecil kan bisa ditusukin ke itu dia maksudnya. Mungkin satu persatu nanti malam bawa senjata mas tapi saya nggak ada, kalau ada sih pisau lipat itu kecil nggak kelihatan tuh kecil itu. Saya pakai apa ini aja mas, kita bikin bambu runcing tapi kecil dan bambu runcingnya itu ujungnya dikasih racun. Racunnya itu kan orangan. Bisa. Ya kalau dari samastiin. Nah, kalau dari perwujudannya sih kayak orang. Cuma enggak tahu itu sosok apa ya. Antisipasi pakai itu siapa tahu bisa. Jadi bikin bambu runcing yang kecil dan ujungnya itu dikasih racun. Racun itu kan biasanya kita dapatkan dari kodok gitu, Mas. Itu juga ada racunnya. Atau senjata lainnya juga bisa, yang penting bisa buat jaga diri kita lah. Ini kalau kita mundur aku gak bisa bayang soalnya matanya masih itu masih keadaan tertutup. Udah gak bisa ngeliat apa-apa ya, semoga aja gak terjadi hal buruk sama masjid ya, kita ya. Berdoa pada Allah SWT dan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya mungkin ini video klarifikasi kita kalau misalnya kita udah mencari masjid meskipun pagi hari sampai sore hari dan ini karena udah jam 4 sore mungkin kita mau siap-siap mandi makan habis itu langsung kita nanti malam berangkat lagi untuk mencari masjid ya. Kami mohon doanya mudah-mudahan cepat ketemu ya. Mungkin cukup sekian aja dari kami. Kumpul jam berapa? Ya? Kumpulnya jam berapa? Ya, biasa aja. Seperti biasa aja. Ya, duanya ya teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.